السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara jamaah Majelis Ta'lim Fajrul Islam yang saya cintai, kita lanjutkan pengajian tafsir Jalalain. Kita sampai kepada ayat Allazi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a. Mari kita lihat Allazi ja'ala ay khalaqa lakumul arda firasyan halun bisatun yaftarishu la ghayata fis salabati awil layyunati fala yumkinul istiqraru alaiha wassamaa binaan ay saqafan wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi min anwa'i thamarati rizqan lakum ta'kulunahu وتعلفون به دوابكم فلا تجعلوا لله أندادا شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه الخالق ولا يخلقون ولا يكون إلها إلا من يخلق وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ أَيْ شَكٍّ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا مُحَمَّدٍ مِّنَ الْقُرْآنِ أَنَّهُ مِنْ عِندِ اللَّهِ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ أَيْ الْمُنَزَّلِ وَمِن لِّلْبَيَانِ أَيْ هِيَ مِثْلُهُ فِي الْبَلَاغَةِ وحسن النظم والأخبار من الغيب والسورة قطعة لها أول وآخر أقلها ثلاث آيات ودعوا شهداءكم أي آلهتكم التي تعبدونها من دون الله أي غيره لتعينكم إن كنتم صادقين في أن محمدا قاله من عند نفسه فافعلوا ذلك فإنكم عربيون فصحاء مثله. Sampai itu, sampai مثله. Hadirin yang saya hormati, sekarang artinya الذي جعل لكم الأرض فراشا. Dialah Allah yang telah menjadikan untukmu bumi, yang telah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan. Firasan di sini hal, keadaan bumi yang terhampar, sinonim dengan kalimat bisaton, bumi yang dihamparkan, yang tidak keras dan tidak pula lunak. La ghayata fis salabati awil layyuna, tidak keras, tidak pula lunak. Fala yumkinul istiqraru alaiha, sehingga tidak mungkin ditinggali terus menerus, tidak mungkin ditinggali untuk selamanya. Nah, ayat ini masih kelanjutan dari ayat sebelumnya.
Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ini seruan kepada iman dan ibadah. Seruan ini kemudian mengingatkan manusia tentang nikmat dan karunia yang diberikan Allah kepada manusia ini. Ini gaya dakwah Quran. Kamu dulunya enggak ada, lalu sekarang menjadi ada. Setelah ada, kamu ditempatkan di permukaan bumi. Sebab nanti seruan ini pada poin puncaknya adalah fala taj'alu lillahi andada, jangan menyekutukan Allah. Dulu kamu enggak ada, ini ayat sebelumnya kan begitu. Sekarang ada lewat proses yang oleh Quran dijelaskan secara ilmiah, reproduksi manusia itu. Sudah kita bicarakan dulu, dari sperma, embrio, sampai kepada proses kelahirannya. Dari tidak ada, kamu menjadi ada. Setelah ada, ditempatkan kamu di permukaan bumi. Allazi ja'ala lakumul arda firasha, dialah Allah yang telah menciptakan, menjadikan bumi sebagai hamparan untukmu. Nah, agama-agama lama mempunyai pengertian dasarnya dari sini, bahwa bumi ini rata kayak meja nih. Ya, salah kaprah, salah tafsir. Bumi rata nih, jadi kalau kita jalan ke ujung terus kita bakal jatuh kemana tahu. Ya kayak meja ini. Ketika Galileo mengemukakan teori bahwa bumi ini bundar, ya, dia dimusuhin oleh gereja, dikejar-kejar dan dibunuh karena dianggap menentang doktrin gereja yang pada waktu itu berpendapat bumi ini rata kayak meja. Sepintas kalau kita baca ini ayat, bumi yang dihamparkan. Firosh itu dalam bahasa Arab sesuatu yang dihamparkan, makanya tikar disebut firosh dalam bahasa Arab. Permadani yang dihamparkan itu juga disebut firosh dalam bahasa Arab, sesuatu yang dihamparkan. Nah, maksud hamparan di sini bumi yang bisa ditinggali, tetapi dunia secara utuh adalah bundar. Merupakan bagian dari planet-planet yang ada dalam sistem tata surya matahari. Bumi yang ditinggali ini, menurut tafsir Jalalain, la ghayata fi salabah wa awil layuna, tidak keras, tidak pula lunak. Ini saya anggap tafsir zaman nomaden, zaman manusia pindah-pindah tuh. Kapan? Pada saat manusia tunduk kepada alam. Tapi pada saat manusia mulai menguasai alam, tafsir ini udah tafsir untuk jangka panjang. Tidak mungkin ditinggali selamanya, dalam arti mau abadi di bumi ini, enggak. Ibu bapak, saudara-saudara, bumi ini tidak keras semuanya, tidak lunak semuanya. Allah ciptakan dengan keseimbangan. Oh, ini keseimbangan bumi ini. Kalau keras semua, manusia enggak bisa hidup. Kalau lunak semua, juga enggak bisa hidup. Makanya dunia ini, bumi ini ada yang keras, gurun pasir, gunung-gunung batu. Ada yang lunak, tanah gambut, tanah rawa. Tuh. Kita tanah yang keras enggak punya, yang lunak banyak, Kalimantan. Pedalaman Irian dan seterusnya. Dulu manusia mulai hidupnya ini bergantung kepada alam. Bagaimana alam aja dah. Akhirnya nomaden, pindah dari sini ke sana, garap lagi sana, habis tingkat kesuburannya pindah lagi. Habis lagi tingkat kesuburannya, sono lagi pindah, bakar hutan. Nomaden.
Kemudian manusia makin pinter, mulai berusaha menguasai, mengolah alam. Tidak tunduk lagi kepada alam. Bagaimana yang gersang ini bisa ditanami? Itu saudara-saudara bisa lihat di negara-negara Timur Tengah sekarang ini. Gurun pasir itu diolah begitu rupa sampai bisa terjadi penghijauan. Dan itu berhasil. Yang saya tahu persis Arab Saudi. Dia bikin satu proyek percontohan, satu lahan yang begitu luas dihijaukan. Dari mana airnya? Penyulingan air laut. Air laut disuling, dijadikan itu. Bahkan mereka sekarang ini sedang membuat proyek sungai. Bikin sungai. Saking pengennya punya air, sungai dibikin. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati. Jadi, tafsir dalam pengertian bumi tidak bisa ditinggali karena terlalu keras dan lunak. Ini tafsir nomaden. Ya. Tetapi Imam Jalalain betul, tidak mungkin ditinggali selamanya untuk tujuan jangka panjang. Artinya apa? Akibat manusia mulai menguasai alam, kadang-kadang manusia lupa menjaga keseimbangan alam. Ini kuncinya nih. Ketika dia mulai lupa menjaga keseimbangan alam, alam rusak oleh ulah manusia sendiri. Alam dikuras habis-habisan nih, sumber daya alam. Keseimbangannya tidak dijaga. Terjadilah apa yang oleh Quran disebut zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Bertebaran kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah manusia. Ayo kita lihat. Sekarang teknologi makin maju, orang hidup makin praktis. Manusia sekarang lebih senang rumah kaca di negara-negara maju. Rumah pinter. Banyak komponen-komponen rumah itu dibikin dari kaca. Akibat pengaruh kaca ini, rumah kaca, sinar ultraviolet matahari balik lagi, tidak terserap oleh bumi. Akibatnya terjadi pemanasan global. Itu yang kita rasakan sekarang, panas sekarang nih. Lain sama panas tahun 60-an, tahun 70-an, bahkan tahun 80-an, kita masih merasakan panas itu kita perlu, sehat. Sekarang panas, pemanasan global ini, nyelekit panasnya, nyelekit, nyengat. Pemanasan global. Lalu limbah-limbah produksi, kemudian pencemaran lingkungan, itu membuat lapisan ozon bocor. Kalau lapisan ozon bocor, atmosfer bumi terganggu, maka HO2 akan berkurang. Akibatnya manusia bakal susah napas. Nah kalau HO2 habis, lepek-lepek kita. Maka gerakan-gerakan yang disebut Greenpeace, ya, hijau damai itu, pencinta lingkungan, bukan main berjuangnya. Kenapa? Bumi ini sudah dirusak akibat ulah manusia. Tapi ini sudah proses, kita akan jelaskan itu nanti. Sekarang masih dalam konteks tauhid, iman dan ibadah. Kenapa? Kamu dulu enggak ada. Setelah enggak ada diadakan lewat proses yang begitu jelimet. Yang kamu enggak bisa bikin. Setelah dari tidak ada diadakan, kamu ditempatkan di muka bumi. Masya Allah. Coba kalau kita ditempatin di Mars, begitu lahir terus mati. Ditempatkan di Saturnus, Jupiter, begitu brol, habis. Enggak ada kehidupan yang sesuai dengan struktur organisme tubuh manusia. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi untukmu, yang dihamparkan bumi itu sebagai tempat kamu tinggal. Bahwa sekarang Amerika sudah mulai mengeksplorir Mars, boleh.
Bercita-cita kalau manusia meledak di bumi, bumi ini kan terbatas. Jakarta Selatan aja. Itu rata-rata 12.000 orang per kilometer kalau dibagi rata. Penduduk Jakarta Selatan, 1 kilometer 12.000 orang. Semeter berapa itu? 1 kilo kan 1.000 meter. Jadi 12.000 bagi 1.000, semeter 12 orang kalau disusun. Udah padat. Sehingga orang mengangankan kalau-kalau satu saat kita terpaksa transmigrasi ke bulan. Gak tanggung-tanggung ini. Jadi negara maju udah mulai berpikir begitu. Sudah dibuat stasiun angkasa luar dan lain sebagainya. Ibu bapak, boleh-boleh saja. Tetapi Allah sebagai pencipta manusia lebih tahu tentang organisme struktur manusia. Kau hanya akan hidup di bumi ini. Allazi ja'ala lakumul arda firasha. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi untukmu yang dihamparkan sebagai tempat kamu tinggal. Ini satu nikmat yang luar biasa. Saya wawasan kebangsaan saya, kebanggaan saya sebagai anak Indonesia tumbuh bukan karena saya ditatar untuk itu, bukan. Tapi karena perjalanan dakwah saya ke pelosok Nusantara dan ke mancanegara. Saya lihat, saya bandingkan, saya analisa. Timbul rasa kebanggaan jadi anak Indonesia. Lebih mensyukuri nikmat kok saya dilahirkan di Indonesia. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati. Bumi yang kita tinggali ini diciptakan untuk kita. Dan tidak cuma itu. Di dalam perut bumi Allah siapkan kebutuhan kita. Ini masuk lakumul ardo, untukmu bumi dan barang yang dikandungnya. Kandungan bumi itu Afrika Selatan dulu kita anggap primitif, sekarang maju luar biasa. Kenapa? Buminya mengandung 90% emas dunia. Itu asalnya Afrika Selatan. 90% emas dunia, kecuali emas Jawa, nilai 90% emas dunia itu asalnya Afrika Selatan. Minyak, gas. Masya Allah. Beberapa kali saya ke Arun, Aceh. Saya ke Bontang. Saya juga lihat Natuna. Bagaimana gas itu? Ya Allah. Kekayaan Allah yang kita kuras. Tetapi yang kepada Allah kadang-kadang kita enggak syukur. Bagaimana proses gas itu dari dieksplorir, diselidiki, kemudian ditambang, sampai kemudian dikapalkan, sampai jadi duit. Kandungan perut bumi, ya minyak, gas, batu bara, masih banyak lagi. Ini semua mengingatkan kita. Allazi ja'ala lakumul ardo, dialah Allah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan untukmu. Jadi kalau Imam Jalalain mengartikan, fala yumkinu lil istiqrari alaiha, tidak mungkin ditinggali untuk selamanya. Saya menganggap ini tafsir untuk masa depan. Dalam arti bumi ini tidak abadi. Kenapa? Dia materi, ada yang keras, ada yang lunak. Artinya satu saat dia bakal hancur. Dan bahwa dunia akan kiamat sekarang aja secara logika bisa kita ngerti kok. Oleh tingkah manusia sendiri dunia bisa hancur. Dunia bisa hancur. Jawa Amerika sok polisi aja Iran diperiksa habis-habisan, Irak.
Padahal dia sendiri nyimpen senjata pamungkas yang lebih gendeng. Menyimpan senjata-senjata penghancur yang luar biasa. Untung sudah terjadi konferensi pelucutan senjata. Kalau tidak, saya ingat tahun 90-an saat masih ada Soviet almarhum. Almarhum Soviet. Senjata yang dimiliki bersama oleh Amerika dan Rusia sudah sanggup memusnahkan 6 miliar manusia pada saat jumlah manusia waktu itu baru 4 miliar. Dibang dia berdua. Dan saudara tahu dari berita terakhir, Soviet sekarang lagi repot memusnahkan 170 kapal selamnya yang dipersenjatai dengan nuklir. Ngilanginnya aja repot. Bayangin, manusianya 4 miliar, senjatanya bisa menghabiskan 6 miliar manusia. Dan itu senjata sudah diprogram, sudah diadres-adresin, tinggal ngirimin. Diatur dengan sistem komputer, pijat sini, nyampe ke Jakarta. Pijat sini, sampai ke sono. Pijat sini, tinggal knock, namanya knock war, perang tombol. Bukan lagi perang konvensional. Perang tombol, main kirim-kiriman senjata. Kayak kita lebaran, kirim-kiriman kue. Kirim. Senjata main kirim-kiriman. Udah ada alamatnya masing-masing. Yang ini buat, gimana nih, jeruk purut. Kirim sampai ke jeruk. Berarti kirim-kirim. Knock war namanya, perang tombol. Jadi secara logika kita bisa mengerti bahwa dunia ini bakal kiamat memang. Memang. Ibu bapak, saudara-saudara, jadi tafsir ini benar. Bumi tidak bisa ditinggali selamanya. Dalam artian alam ini bakal ada batasnya. Kenapa? Materi. Yang materi kan berubah. Yang materi itu berubah. Selalu dan selalu. Kita terusin. Wassama'a bina'a. Dan menjadikan langit sebagai naungan. Binaan ay sakofan. Atap, loteng, sakof. Menjadikan langit sebagai naungan. Wa anzala minas sama'i ma'an. Dan Allah jugalah yang telah menurunkan air dari langit. Ini yang disebut-sebut ini hal-hal yang paling urgen dalam kehidupan manusia. Sama kita juga logikanya begini Pak. Kalau orang lupa sama kita, kita kan sering ingetin hal-hal yang urgen yang pernah kita kerjain sama tuh orang. Masa lu lupa sama gua? Dulu kan waktu lu di penjara gua yang tolongin. Iya kan? Waktu lu keblangsak tuh. Kehujanan, kepanasan, kan gue yang tolongin. Kita sering ngungkap itu supaya dia ingat. Ini kayaknya, kayak-kayaknya, kenapa sih kamu menyekutukan aku, kata Allah? Wong kamu gak ada, aku adai. Aku suruh tinggal di muka bumi yang pas buat kamu, untuk melangsungkan hidup dan generasi. Di bumi terkandung kebutuhan-kebutuhan hidup kamu. Langit sebagai naungan, diturunkan air dari langit. Air paling urgen dalam kehidupan. Masya Allah, orang mah tahanan kagak makan daripada kagak minum, Pak. Bener, gak makan kita seminggu masih bisa. Orang-orang tua kita dulu kalau tirakat bisa 30 hari gak makan. Tapi minum, ini urgent. Air adalah sumber kehidupan, disebutkan itu. Bagaimana proses langit menurunkan air yang kita namakan hujan? Nah, sekarang kita ngerasain. Pada saat berbulan-bulan kita nungguin hujan, dia turun. Setelah dia turun, kita berdoa lagi kan. Minta lagi mudah-mudahan hujan yang turun yang bawa manfaat. Bukan yang bawa bencana.
Nah kalau kebanyakan dia turun ke lelap, kita bencana lagi. Diingatkan manusia kepada hal-hal yang paling urgen dalam hidupnya. Bumi, langit, air, darat, udara, air, itu kan sumber kehidupan semua. Salah satu proses air ini dijelaskan fa akhraja bihi, lalu dari bumi yang disirami air itu, bihi bil ma'i, Allah keluarkan min anwa'is samarat, Allah keluarkan, Allah tumbuhkan macam-macam samarat, buah-buahan. Rizqan lakum, sebagai rezeki bagi kamu. Ini prosesnya juga sudah proses anatomi biologi ini sebenarnya. Bagaimana air turun dari langit, diserap oleh bumi, muncul tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat bagi manusia. Buah-buahan disebutnya di sini. Tamar, bukan sajar. Yang disebut buah, bukan pohon. Artinya apa? Manfaatnya. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, kita yang tinggal di negara tropis mestinya lebih merasakan ayat ini, ya, ketimbang saudara-saudara kita yang tinggal di daerah yang non tropis. Proses ini kita rasain bener kok. Begitu hujan turun, hijau, tumbuh-tumbuhan, kembang bunga, kembang, tumbuh-tumbuhan keluar, buah-buahan jadi. Kalau kita ada di Afrika, ini ayat nggak begini barangkali, nggak amat sangat kita rasain. Atau di kutub selatan maupun utara yang tempoh hari sudah saya jelaskan, kadang-kadang matahari itu 6 bulan, artinya siang 6 bulan, malam 6 bulan, tahan gitu. Tapi ya ada aja manusia yang memang diciptakan sesuai dengan lingkungannya. Kita yang tinggal di negara tropis merasakan betul nikmat ini. Bumi yang dihamparkan, udara yang jernih, tumbuh-tumbuhan yang khadra, hijau. Setelah orang Arab Indonesia ini untayan jamrut katulistiwa, kemarau panjang pun masih hijau. Tinggal bumi yang disiapkan buat kamu, air yang diturunkan, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh menghasilkan buah, bisa enggak kamu ngatur? Kan itu soalnya. Nikmat ini sudah jelas, negara kita untayan jamrut katulistiwa. Buminya kaya, punya minyak, punya gas, punya batu bara, punya emas bahkan. Walaupun ribut di Busang itu. Punya intan sebagian. Punya lagi macam-macam. Saking banyaknya. Nah sekarang ini semua kan lakum. Buat kamu. Kamu siapa? Rakyat. Karena rakyat gak mungkin ngurus kebutuhannya secara bersamaan, lalu kita bentuk pemerintah. Nah soalnya kemudian distribusinya, mampu gak kita bagiin nih kue nih? Allah bilang, hey manusia, ini bumi, kue besar nih untuk kamu, atur yang benar, bagi ini kue secara adil. Namanya adil itu bukan bagi rata. Kesenjangan yang pure itu Qur'ani. Allah bilang apa? Allah melebihkan rezeki sebagian kamu dari yang lain. Itu ayat. Allah lebihkan rezeki sebagian kamu dari yang lain. Pemerataan itu bukan standar manusia ekonominya sama semua, bukan.
Adil itu bukan bagi rata, bukan. Contoh. Anak saya 5 orang. Kalau saya orang tua yang adil, bukan berarti semuanya saya kasih duit 5.000 perak. Bukan. Tingkat kebutuhannya enggak sama. Kan begitu? Tingkat kebutuhannya enggak sama. Yang gede kebutuhannya lebih banyak, yang kecil kadang-kadang kebutuhannya lebih sedikit. Bumi yang diperuntukkan bagi kita ini, mampukah kita atur secara benar? Dan itu soalnya. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati. Jadi karena itu kita bangsa Indonesia ini kalau matematika kali pinter, tambah hebat, kurang cakep, bagi yang sering salah. Hadirin yang saya hormati, rizqan lakum, buah-buahan sebagai rezeki bagi kamu, ta'kulunahu, yang kamu makan, rumputnya kamu berikan kepada hewan-hewan kamu, dawabukum. Fala taj'alu lillahi andada. Ini masuk tujuan utama ayat ini. Begitu udah disebutin, dulu kamu enggak ada, sekarang diadai. Disuruh tinggal di muka bumi, disiapkan kebutuhan kamu terkandung di perut bumi. Diturunkan air, tumbuh buah-buahan, pohon-pohonan. Oleh sebab itu, fa-nya fa syartiyah ini, oleh sebab itu, oleh sebab kamu telah diadakan, ditinggalkan, ditinggal di muka bumi, kebutuhan-kebutuhan kamu ada di situ. Fala taj'alu lillahi andada. Jangan sekali-kali kamu menjadikan sekutu bagi Allah. Ini tujuan puncaknya. Diingatkan kepada proses kejadian kita, diberikan fasilitas begitu rupa, bumi, air, udara, sebagai hal-hal yang paling urgen dalam kehidupan. Sudah begitu enak kamu ini, cara kita nih, bahasa kita, fala taj'alu lillahi andada. Jangan kamu menjadikan sekutu bagi Allah. Jangan menyekutukan Allah. Ini kan seruan kepada iman. Diingatkan kita kepada istilah logika saya tadi. Kok lupa lo sama gue? Kok lupa sih dulu? Kalau enggak gue, kalau enggak gue lo masih ngeringkuk lo. Nah, kita ingatkan kepada hal-hal yang urgen. Yang urgen dalam hidupnya. Kok bisa lupa sih kamu? Padahal dulu sebatang berdua tuh rokok. Kita ingatkan kepada hal-hal yang penting. Kok kamu bisa menyekutukan Allah sih? Padahal waktu enggak ada, kamu diadain. Yang ngadain Allah. Kamu disuruh tinggal di muka bumi. Fasilitas dicukupi. Yang ngasih fasilitas Allah. Kok kamu bikin sekutu bagi Allah? Fala taj'alu lillahi andada. Jangan kau sekutukan Allah. Andada ay syuraka'a fil ibadah. Jangan menyekutukan Allah dalam urusan ibadah. Wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui. Mengetahui apa? Annahul khaliq, bahwa Allah itulah pencipta. Wa la yakhluquna, tuhan-tuhan yang kamu sembah itu, yang kamu sekutukan dengan Allah itu, mereka enggak menciptakan apa-apa. La ta'uza manat hubal. La yakhluqun, mereka enggak menciptakan apa-apa. Wa la yakunu ilahan illa man yakhluqu. Tidak pantas dijadikan Tuhan sesuatu yang tidak menciptakan. Yang menciptakan kamu kan Allah. Yang menciptakan bumi, darat, udara, Allah. Yang kamu sembah itu, yang kamu sekutukan dengan Tuhan itu, si Lata, si Uzza, si Manat, si Hubal, dia enggak bikin apa-apa. Ini sama juga kita kalau nyeseli teman. Kok lupa lu sama gua?
Dia lu agul-agulin, emang dia bikin apa buat lu? Dia pernah nolongin apa sama lu? Waktu lu susah dia datang. Waktu anak lu sakit dia bawain ke rumah sakit. Kalau enggak gua tuh anak lu udah lewat. Kan kita banding-bandingin. Itulah ta'uzah manat yang kamu sembah-sembah tuh, dia enggak bikin apa-apa. Kenapa kamu nyembah dia? Kenapa dia yang kamu sembah? Dia enggak bikin apa-apa, yang enggak bikin apa-apa enggak pantas dipertuhankan. Ini penjelasan dari Imam Jalalain ini. Wala yakunu ilahan illa man yakhluqu. Tidak pantas dipertuhankan kecuali yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua ayat ini, ayat sebelumnya yang mengingatkan kepada proses penciptaan manusia, lalu ayat sesudah yang kita baca malam ini mengingatkan kepada fasilitas yang diperuntukkan bagi manusia, dua-duanya bertujuan kepada keimanan, tauhid. Tetapi kita diingatkan kepada hal-hal yang paling urgen dalam kehidupan kita. Inilah gaya dakwah Quran. Ini juga yang sering kita pakai dalam hidup. Kan ya saya bilang itu tadi. Dia kan ketemu lu juga baru, dia belum pernah buat jasa sama lu. Kenapa dia lu agul-agulin? Kesel kan gitu? Kesel, Pak. Ini secara psikologis. Gue yang bertahun-tahun nih jadi temen lu. Temen nangis, temen susah, temen kebelangsa. Kok lupa, lupa? Kira-kira logika ayatnya begitu. Kenapa yang kagak bikin apa-apa kamu sembah si Lata, si Uza? Emang dia ngapain dia? Ini kalau bahasa bolot. Emang dia ngapa dia? Sampai kamu sembah itu apa sih dia? Ngapain dia itu? Ini logika kita. Nah, seruan intinya tetap fala taj'alu lillahi andada. Jangan kau adakan sekutu bagi Allah. Baiklah ya, kita terusin ayat berikutnya. Ini balik lagi ke awal nih. Zalikal kitabu la roiba fihi. Kan ada awalnya tuh di situ. Iman kepada Al-Quran. Jadi kita lihat, walaupun gaya apa sistematika urutannya memang tidak runtun, tapi selalu berkaitan ayat satu dengan ayat sebelumnya. Kita lihat sekarang. Wa in kuntum fi raibin ay syakkin. Kalau kamu ragu-ragu, raib itu sama dengan syak. Kalau kamu ragu-ragu, bima nazzalna ala abdina, dengan apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, siapa? Muhammadin, minal Quran, annahum min indillah. Kalau kamu ragu-ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, kamu ragukan bahwa ia dari Allah, annahum min indillah, kamu ragukan bahwa Al-Quran itu dari Allah. Waktu bisuratim min misli, maka buatlah satu surah saja seperti Al-Quran itu. Ayat Al-Munazzal yang diturunkan kepada Muhammad itu. Wa min lil bayan. Pakai ilmu alat lagi. Kalimat min mislihi untuk menjelaskan. Menjelaskan apa? Ai hiya mislahu, bahwa surah yang akan kamu bikin itu nanti harus sebanding dengan Al-Qur'an. Ai hiya mislahu. Dalam hal apa? Bil balaghati. Kedalaman arti. Wa husnin nazmi, keindahan susunan kata. Balaghah itu artinya kedalaman arti, ya, ilmu balaghah, ilmu yang mempelajari kedalaman kata. Arti balagh itu sampai. Omongan di bahasa disebut indah, disebut bagus, kalau pesan-pesan
yang akan disampaikan tertuang dalam kalimat yang dipakai dan disampaikan. Nah, bahasa Quran kalamun baligh, bahasa yang sampai. Kedalaman katanya luar biasa. Fil balaghati, surah yang akan kamu bikin itu nanti, hiya mislahu, sebanding dengan Al-Quran. Dalam hal apa? Fil balaghati, kedalaman makna. Wa husnin nazami, keindahan susunan kata, keindahan susunan bahasa, keindahan nazom. Wal akhbari, bisa juga wal ikhbar. Wal ikhbari minal ghaib, tapi lebih umum wal akhbari minal ghaib, dan pemberitaan tentang alam ghaib. Kalau memang kamu ragu-ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, buat satu surah saja. Mim mislihi, kalimat min menjelaskan kalau memang kamu akan bikin itu surah yang sebanding, senilai dengan Al-Quran. Dalam hal kedalaman makna, keindahan bahasa, dan kabar gaib, berita gaib. Wal akhbar anil ghaib. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin, ini kita lihat nih agak mundur lagi dikit. Al-Quran, semua nabi itu kan dikasih mukjizat, ya. Dalam hal-hal yang tertentu, keistimewaan-keistimewaan itu selalu diberikan Allah. Kalau kepada nabi dan rasul itu disebut mukjizat. Kalau kepada orang taat yang dicintai Allah itu disebut karomah, keramat. Kalau kepada orang yang biasa-biasa model kita namanya maunah. Maunah. Kalau kepada orang geblek, brengsek, tapi luar biasa juga kejadiannya, namanya ihanah. Ihanah bisa juga istidraj. Ihanah. Geblek, brengsek, enggak beriman, tapi bisa melakukan hal yang luar biasa. Ihanah namanya. Menghinakan. Ngenyek, ngenyek. Allah ngenyek sama tuh orang kayak begitu. Ihanah. Kalau nabi dan rasul, mukjizat. Orang enggak bisa. Dan mukjizat terlepas dari kausal, hukum sebab akibat. Enggak bisa dipelajari. Enggak bisa dilakukan sekehendak rasul, enggak bisa. Sebagaimana juga karomah. Enggak bisa sekehendak orang yang diberikan itu oleh Allah. Loh, kalau sekehendak hatinya, satu saat iblis masuk, dia main-mainin untuk keramat. Dulu ada cerita, saya pernah cerita barangkali. Di Jawa ada wali. Wali di Jawa kan sering pakai belangkon. Ini wali ahlul khutwah. Ahlul khutwah itu orang yang hatinya terdetik pengen ke sono nih, sampai itu namanya ahlul khutwah. Pengen ke sono nih, ada di sono. Itu ahlul khutwah, karomah. Ini si wali kalau tiap hari Jumat sembahyang Jumatnya di Masjidil Haram pakai belangkon. Satu hari begitu dia duduk iktikaf di masjid, di Masjidil Haram, semua topi putih, dia doang atuk lain nih belangkon. Aneh, Arab iseng. Ini kayak yang mau telur di atas. Dia tepak tuh belangkon sama Arab, plek aja. Miring gitu belangkon. Begitu belangkon miring, orang ngerasain bumi miring. Bumi miring. Pada bingung semua. Ini dongeng tapi untuk menjelaskan karomah. Pada bingung semua. Akhirnya ada wali juga di Mekah kontrol Masjidil Haram. Dia lihat belangkon miring. Ini biangnya nih. Biangnya di sini nih katanya. Dia benerin lagi tuh belangkon gitu. Rata lagi, lempeng lagi bumi. Nah yang kayak begini terjadi bukan kemauan si wali sendiri. Nah, kalau dia sendiri yang mau, satu saat iblis masuk ke hatinya. Main belangkon melulu.
macam-macam dah gua putar nih belangkon ini. Nah, zaman dulu umumnya mukjizat para nabi itu material indrawi. Material indrawi artinya bisa disaksikan langsung oleh indra manusia. Ya, misalnya tongkat Nabi Musa itu barang kelihatan jadi ular. Terus Nabi Ibrahim dibakar enggak kebakar. Itu kelihatan langsung. Terus Nabi Isa dengan izin Allah nyembuhin orang kusta. Itu kelihatan mukjizat. Nabi kita diberikan mukjizat yang imaterial, non indrawi. Karena itu kekal. Mukjizat-mukjizat zaman dulu, nabinya mati habis. Tongkat hilang. Tetapi mukjizat yang imaterial seperti Al-Qur'an ini abadi terus selamanya. Dan kehebatannya dari susunan bahasa, dari kedalaman arti, dari isyarat-isyarat ilmiah yang terkandung dalam Quran, bahkan berita tentang masa depan yang paling depan, alam gaib, yaitu akhirat. Dan yang aneh, ada ayat Quran yang negor Nabi. Kalau emang bikinan Nabi Muhammad itu Quran, ngapain negor diri sendiri, gengsi amat? Saya temukan di 3 tempat ayat Quran yang negor Nabi, Pak. Saya lupa surahnya, tapi salah satunya saya sampaikan di sini. Satu hari Nabi lagi dakwah di kalangan elit Mekah. Ya, para eksekutif dah. Elit-elit Mekah. Datang Abdullah bin Ummi Maktum, orang buta. Nah, orang buta namanya kan kagak ngerti situasi dan kondisi. Nyelonong aja dari belakang. Teriak, Muhammad, ajarkan saya yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Nah, Nabi dengar dalam hati Nabi nih, kagak ngerti urusan amat nih orang. Kagak ngerti urusan nih orang, gua kan lagi dakwah di kelompok elit ini. Ntar dulu ngapa, ntar dulu. Dalam hati beliau, agak masem mukanya. Lalu berpaling gak ngelayanin Ummi Maktum. Turun. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kalla. Kenapa begitu Muhammad? Kenapa bermasa muka dan berpaling waktu datang orang buta menanyakan agama? Kalla. Lagi-lagi jangan begitu Muhammad. Ngapain sih negor diri sendiri? Kalau memang Quran bikinan Muhammad, enggak bakal ada ayat yang kayak begitu tuh. Sensor. Gengsi bang, gengsi. Gengsi. Entah itu ada dalam Quran. Enggak diumpetin sama Nabi. Gentleman. Saudara-saudara, ini ayat ngeritik saya. Nih. Ya Allah, tuh nyari pemimpin gentleman begitu kan susah. Ada 3 tempat ayat-ayat yang negur Nabi. Langsung. Langsung turun itu. Jangan begitu Muhammad. Kenapa bermasam muka waktu datang orang buta minta diajarkan agama? Kala, lagi-lagi jangan begitu. Ya Allah, kalau memang ini bikinan Muhammad nih Quran, enggak bakal ada tuh ayat yang kayak begitu. Dan masih banyak lagi beberapa hal yang insya Allah kita lanjutkan pada pengajian kita yang akan datang. Udah Isya, terima kasih atas perhatian. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.